Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi harinya hari Selasa, tanggal 17 September 2024 ya. Saya sudah sampai di rukonya Brewo Audio. Liburan enggak ngevlog blas. Karena saya liburan menuju ke Jakarta. Naik kereta cepat. Mencoba naik bus, nanti videonya saya lampirkan sedikit ya. Kereta cepat Indonesia Cina. Keretanya dari Jakarta, dari Bandung menuju ke Jakarta. Pas liburan malah nggak bisa ngevlog karena ada tugas negara menuju ke Jakarta. Oke, lanjut kita absen satu persatu untuk armada Brewo. Keseluruhan ada di sini, ada di depan ruko ya. Ada tim 4. Ini Megatron sepanggah gini, tidak ada perkembangan yang lebih lanjut. Tim 3 juga sudah datang dengan selamat. Ini tim 4, terus tim 5 juga sama lor, dengan menggendong box planar gedinya. Ini planar, cek digendong. Para penek tanggapannya, yo. Ya, tim 5. Terus itu Grand Max yang baru untuk tim 5. Sana ada bok turbo, bok turbonya ditaruh di sana. Di sini tim 2 dan tim 1. Nah, seperti ini. Terus di sana Grand Max-nya tim 3 dan 4 warna hijau dan merah dengan kombinasi hitam. Lanjut menuju ke lantai atas, kelihatannya sudah di keramik lor, dari bawah sudah kelihatan ini. Itu ada keramiknya, sudah kelihatan. Terus di sini nanti akan digunakan gudang penyimpanan box, kelihatannya begitu. Ini boxnya tim 4, box turbo. Ini boxnya tim gak roh, pokok tim selainnya tim 4 kan pakai party planar gede, you know. Terus kui, oke ini apa ya? Ini armadanya Brewo Audio dengan kanal L-nya nggak dilepas. Terus lanjut menuju ke atas yuk. Ini ruko paling ujung barat atau tengah. Bagaimana kondisinya? Kita lihat ke atas. Kelihatannya atas itu sudah di keramik, lor. Aduh, pirang-pirang dinar hari ini kangen karo bergorekan, lor. Petang dino. Nah, ini sudah selesai. Pakai ini tak, lor ya. Di sini. Oke, dari atas menuju ke bawah. Ngecas, lor. Oke, ngecas. Forklift. Ini untuk skakalnya juga sudah dipasang lor. Skakal juga sudah ready, tinggal pasang meteran depan. Lampu juga sudah ready, siap digunakan. Cepet iki digelak tenan. Nah, ini juga lampu-lampunya juga sudah dipasang. Ini sudah dipasang. Yuk ke sana, ke atas. Nah, ini dia, ini bubuknya ditaruh di sini. Terus untuk kamar mandi masih berlanjut, masih dikerjakan sama Pak Tukang.
lama nggak ketemu Pak Tukang saya jani. Atas sudah selesai, wah gelis tenan ini. Atas sudah selesai, untuk pemasangan lampu juga sudah ready, semuanya sudah dipasang. Kamar mandi juga ready, sudah bisa digunakan. Dan ini tinggal penyempurnaannya saja. Ini dia, tepi-tepi ini. Yuk kita kesini. Tinggal pasang pagar ya. Tampak dari atas seperti ini loh. Nah, kelihatan kan? Armada tim 4, 3, 5. Jadi urut lor. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah barat seperti ini. Nah, surut kabel teko. Ini dikebut. Ini pemasangan keramik. Ini juga tinggal sedikit lagi sudah selesai. Tinggal mengisi nat-natnya saja. Nat-natnya ini. Nah. Cepat benar wis mari. Sudah selesai. Finish. Tinggal ngecat. Nanti kalau sama Pak Tukang langsung dicat sekalian. Ini kelihatan kan? Baru digosok ini. Digosok, baru digosok terus dicat. Di sealer ngaran. Di sealer kasih landasan atau pelapis cat itu. Yuk ke sana, ke atas. Ke atas, ke depan. Seperti itu. Oke. Setelah ke depan kita lihat di depan. Robo rewok elektronik. Nah, dari depan seperti ini. Berjajar rapi nanti rokoknya. Ses. Ini tinggal masang kaca dan juga pagar. Nah, tengah ada terowongan. Seperti ini lor. Oke. Mungkin sekian dari saya lor ya. Mohon maaf ya bila ada kesalahan kata untuk informasi pagi hari ini di Ruko Bro Elektronik. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, see you. Oke lor. Saya tambahkan lagi ya untuk teman-teman biar tidak lupa. Info tentang Brewo asli Nusantara. Iki treke dokter, treke Wito. Untuk informasinya nomor telepon lor. Jadi teman-teman nanti kalau ingin beli produknya dari asli bisa hubungi di nomor ini 081 359 574 513. Nah seperti ini. Dan juga lagi ada 085-815-232. Apa tiket tok? Pokoknya ini kena loh. Seperti itu ya.